موفقیت جوانها در خط. سلامت دادم di channel Paman Kepo. Iran bertekad koparkan balas dendam lebih sengit ke Amerika Serikat. Jenderal Ali Fadhafi, pejabat komandan penjaga Iran, mengatakan balas dendam sebenarnya sudah dilakukan. Iran saat meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Irak yang digunakan tentara Amerika Serikat. Tapi serangan rudal yang dilakukan belum seberapa. Jenderal Amir Ali Haji Sadeh yang memimpin program ketentaraan Iran mengatakan bahwa sementara Iran hanya menembakkan 13 rudal di dua pangkalan Amerika Serikat. Tak hanya melancarkan serangan rudal, ia mengatakan Iran juga secara bersamaan telah melakukan serangan cyber terhadap sistem pemantau Amerika Serikat. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan respon yang sangat berbahaya akan dilakukan terhadap Amerika Serikat jika negara adidaya tersebut membuat kesalahan terhadap Iran. Meskipun mendapat ancaman dari Iran, Presiden Amerika Serikat mengisyaratkan bahwa negara tidak akan membalas. Kami mendengar beberapa intelijen untuk menyarankan bahwa Iran mengirim pesan kepada milisi untuk tidak bergerak maju. Terima kasih sudah menonton di channel Paman Kepo. Silakan like and share. Dan jangan lupa subscribe.